Ya, ready ke pulau. Mantap. Apa kanda? Oh, bawa barang. Di situ mi anunya kanda behind the skin. Iya. Kita mau ke Kepulauan Sangkaran, tepatnya di Kodingareng Lompo. Kodingareng yang penuh apa masyarakat di sana luar biasa. Selain merayakan perayaan 17 Agustus, kita juga membawa beberapa support bersama Al-Qur'an dari untuk teman-teman pengajian Al-Qur'an di sana. Oke, okay, mantap. Bersama Kakak Sardi. Halo Kakak. Kalau ada orang pulau tidak kenal di sana. Halo, halo. Hai, hai. Halo. Tidak gitu ah. Halo teman. Halo teman. Halo teman. Aku res. Ombaknya begitu besar. Alhamdulillah untung ombaknya besar. Sehingga ada bisa dicerita. Udah tega. Oke, ambil barang dulu. Baru tiba kita langsung disajikan makanan yang luar biasa, nikmat sekali, lezat sekali kayaknya. Teman-teman dari anak muda di Pulau Kodingareng. Ombak nih, tengah ombak ini kayaknya. Ombak. Habis ini. Habis. Gimana? Aman. Aman. Jauh. Topongnya lagi. Kita sekarang di salah satu nerbaga yang ada di Pulau Kodingareng. Luar biasa, sedang menikmati suasana sore hari. Kita sebentar mau ngobrol-ngobrol santai saja dengan teman-teman anak muda dan juga sebagian masyarakat yang ada di pulau ini. Harapannya tentu adalah kita mendapatkan banyak masukan, saran, seperti apa sih sebenarnya yang dirasakan oleh masyarakat pulau. Supaya besok kita punya berbagai macam cara dan solusi untuk bisa mengurai satu persatu masalah masyarakat yang ada di pulau. Oke, terus ikuti perjalanan kita selama di Pulau Kodingareng ini dan juga dalam rangka momentum untuk menjemput Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Tidak ada bedanya kami nih antara masyarakat Makassar dengan masyarakat pinggiran yang ada di laut ini. Semua harus mendapatkan hak yang sama. Kalau di Makassar teman-teman menikmati 24 jam listrik. Kalau kita di sini cuma 12 jam, bahkan ada yang sampai 6 jam. Di Makassar orang nikmati air bersih, kita tidak. Ya toh. Nah, jadi saya pikir ini perlu adanya pemerataan kesejahteraan baik di bidang kesejahteraan sosial maupun pendidikan. Ya paling tidak saya sangat iri Kakak Rijal dari daerah-daerah lain yang kemudian datang ke Makassar. Kabupaten-kabupatennya itu menyiapkan asrama, mensubsidi mereka untuk bisa berpendidikan, dari kampungnya datang menuntut ilmu di Makassar.
Sehingga setelah mereka selesai kembali membangun kampung. Nah kita ini banyak tonji kodong, mahasiswa pemuda yang mau ke Makassar kuliah, tetapi karena terkendala persoalan tempat tinggal. Syukur-syukur ada-ada di sini rata-rata hafiz Quran, sehingga mereka datang ke Makassar bisa numpang tidur di masjid sekaligus jadi imam masjid. Nah ini yang kemudian menjadi keresahan kami sebenarnya sebagai pemuda yang ada di pesisir pantai sebelah barat kota Makassar, bahwa jangan-jangan selalu melihat bahwa kami ini anak pulau yang kemudian terpinggirkan, tidak lagi. Kalau kemudian ada kreator-kreator handal dari pulau bisa muncul, ya walaupun kita tahu banyak juga ustadz-ustadz di sini kakak ya, ada beberapa tokoh-tokoh kita jadi imam masjid di sini, saya bilang, wah luar biasa ini. Menurut saya adalah, kalau ini bisa lahir dari pulau dan bisa kita angkat ke permukaan, ini akan menjadi tamparan keras buat teman-teman masyarakat atau anak-anak muda yang ada di Makassar. Wabil khususnya mereka ada di kota-kota besar, ya saya kira, atau di ibu kota kabupatennya masing-masing. Dan ini yang perlu kita lakukan sama-sama. Saya punya harapan begitu, kan? Makanya tujuan saya kesini sebenarnya bukan mau banyak bicara, banyak mau mendengar apa-apa sebenarnya kita kendala-kendala atau apa segala macam, biar saya bisa angkat. Ketika kemudian saya angkat ke permukaan, karena saya punya kekuatan media cukup punya pengaruh, yang kemudian saya bisa bersinergi dengan beberapa kelompok-kelompok atau tokoh-tokoh masyarakat. Saya berapa kali bilang bahwa kita ini anak-anak muda, satu saja yang perlu kita lakukan, bagaimana kita cerdaskan, bagaimana kita memiliki kompetensi. Kompetensi itu kakak tidak mesti tidak memandang soal di mana kita berada, di mana kita tinggal, mau di ibu kota, mau di pulau, mau di darat, di gunung, tidak ada urusan. Yang penting kita punya potensi. Sekarang semua terbuka, alhamdulillah kita bisa akses juga di sini. Saya tanya kakak Sardi, ada jaringan di Kodingareng yang ada, oh berarti kita bisa cepat mengakses sini. Nah, tantangannya ke depan adalah bagaimana kalau kita sudah punya kompetensi, bagaimana kita sebarluaskan ke masyarakat luas supaya orang mau datang ke sini. Kita lagi di Gusung istilahnya ya. Ya Gusung ya. Gusung. Di Pulau Kodingareng habis dialog tadi. Ini indah sekali. Kita sudah matahari sudah baru saja tenggelam. Assalamualaikum nice people. Ini kita sudah sholat isya alhamdulillah. Kita mau bagi mushaf Al-Qur'an kepada salah satu pondok pesantren yang ada di Pulau Kodingareng ini. Yang insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi amal jariah bagi kita semua, dan yang paling penting masyarakat, santri-santri, anak-anak bisa membaca Al-Quran dengan layak, dan semoga pahalanya bisa menjadi ataupun pulau pesantren menjadi dapat berkahnya, insya Allah, amin. Alhamdulillah kita sudah sampai di Pondok Pesantren Al-Fatah Pulau Kodingareng. Ini salah satu pondok pesantren yang alhamdulillah santrinya cukup banyak. Dan sebentar lagi kita akan salurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sekarang berada di Pondok Pesantren Al-Fatah Pulau Kodingareng, Kepulauan Sangkarang, bersama Ustadz Abdul Karim dan sahabat saya Kakak Sardi, yang alhamdulillah kita sudah donasikan Al-Quran baik itu dari Tali Foundation dan juga dari Baitul Mal Hidayatullah. Mungkin ada yang ingin sampaikan Ustadz? Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih atas donasinya bagi semua yang bersangkutan. Semoga kami tak bisa membalasnya dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala semua yang membalas. Amin, amin. Kita berharap, kita doakan semua santri-santri menjadi hafiz Quran, insya Allah. Semoga selalu sehat nak, dan paling penting adalah berkah hidup kita, insya Allah. Jangan lupa berbakti kepada kedua orang tua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah. Juga Kakak Sardi, kita alhamdulillah ingin mendonasikan Al-Qur'an berdasarkan juga aspirasi masyarakat. Ini paket daurah Al-Qur'an Badudin dari Tali Foundation yang insya Allah mudah-mudahan menjadi berkah, menjadi bermanfaat buat jamaah yang ada di masyarakat Pulau Kodingareng pada umumnya. Dan juga ada donasi Al-Qur'an dari kawan kami,
namanya Kakak Aldi yang juga alhamdulillah memberikan perhatian kepada jamaah di sini. Mungkin Pak Badudin ada yang kita ingin sampaikan tabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya berterima kasih kepada semua teman-teman dari Makassar. Iya. Yeah. Dan terima kasih banyak karena ada sebagai ini tanda bukti sebagai Al-Qur'an. Dan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pemerhati dalam hal ini Tali Foundation dan beberapa relawan yang telah memberikan perhatian terhadap pulau kami dalam hal ini Pulau Kodingareng agar bagaimana masyarakat di sini bisa kemudian mendapatkan Al-Qur'an dan menjadi rujukan bahwa kemudian pulau ini tidak hanya sebagai pulau wisata tetapi kemudian akan menjadi pulau yang islami seperti amin, itu. Amin. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Kak Sardi. Insyaallah Al-Qur'an ini dari Tali Foundation, salam hormat dari Bapak Tamsil Lindrum, beliau ketua yayasan dari Tali Foundation. Mudah-mudahan Al-Qur'an dapat menerangi kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin.